Hai semuanya, perkenalkan nama saya Makayla Kansa Armares. Saya dari Kontingen Koncak Kota Bogor. Saya siap mengikuti Jambore Nasional yang ke-11. Tunggu saya di sana ya, dadah. Salam Pramuka, perkenalkan saya Fauzia dari Kontingen Kota Bogor. Saya siap mengikuti Jambore Nasional ke-11 tahun 2022. Sampai di sana ya, see you. Pelepasan kontingen Jambore Nasional dari Warda Jawa Barat. Jadi perwakilan dari 27 kota kabupaten. Ada 548 pendukung yang akan hadir di sana. Di antaranya juga ada anak-anak disabilitas. Jadi ada sekitar 4 laki-laki, 2 perempuan yang juga akan ikut serta untuk mengharumkan nama Kabupaten Jawa Barat seperti itu. Insya Allah kegiatan sendiri akan mulai pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 ya, di bulan ini, dan itu diikuti oleh seluruh Indonesia, jadi seluruh provinsi Nusantara. Nah, hari ini juga sekaligus dilaksanakan terkait dengan MOU. Jadi peta hari itu dilaksanakan dengan sangat luar biasa di Jawa Barat, termasuk juga dalam kepramukaan kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita melakukan MOU dengan IPDN, kemudian juga dengan universitas-universitas lain seperti Universitas Islam Negeri Bandung dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini adalah langkah besar kita agar supaya di kemudian hari kita betul-betul bisa melakukan berbagai terobosan terkait dengan bagaimana pramuka yang dihadirkan betul-betul memberikan manfaat, khususnya juga membina karakter anak bangsa melalui pramuka di berbagai jenjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ketua Kuarcap Pramuka Kota Bogor, Hadirin hadirin yang saya hormati, Sekda Kota Bogor, Kadisdik, para andalan, para ketua Mabikus, ketua panitia Jambore Nasional dan seluruh anggota, para peserta Jamnas, para orang tua yang sangat saya hormati. Di Jambore kalian unjuk keterampilan. Di Jambore kalian akan kuatkan kebangsaan, dan di Jambore kalian akan menjalin persahabatan. Kakak-kakak pembina, andalan semua, saya titip adik-adik kita untuk betul-betul dijaga, untuk betul-betul didorong agar bisa bersama-sama menjadi pramuka andalan. Kepada adik-adik, saya titip jaga kesehatan, jaga diri baik-baik, karena kalau tidak sehat, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa di sana. Karena itu nomor satu harus sehat. Nomor dua, jaga nama baik Kota Bogor dan sebarkan hal-hal yang baik tentang Kota Bogor agar bisa menginspirasi. Bagilah cerita hal yang baik supaya kebaikan ini bisa menebar ke seluruh penjuru Nusantara. Selamat berjamore, selamat membangun persahabatan ke seluruh penjuru Nusantara. Dengan ini saya resmi melepas perwakilan Pramuka Kota Bogor untuk mengikuti Jambore Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.